Kemudian pertanyaan berikutnya dari 08539755 sekian sekian. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya bagi orang yang sakit tapi harus mandi wajib pada saat subuh, yang mana kondisi badan sangat tidak bisa untuk mandi sehingga ia tidak melaksanakan sholat subuh. Apakah bisa dikodok sholat subuhnya atau tidak? Terima kasih. Ya, sholat subuh saat itu tidak bisa dikodok. Yang harus dia lakukan adalah bertayamum. Ketika dia tidak bisa mandi wajib, maka dia mandi maka dia kemudian bertayamum dan melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, karena dia uzur tidak bisa melakukan mandi junub atau mandi wajib, maka dia menggantikannya dengan tayamum sebagaimana dalam hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala an, wallahu taala alam.